Ya, sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan akan menghormati keputusan Pertamina membubarkan Petral. Sebab kewenangan itu ada di tangan Menteri BUMN sebagai pemegang saham Pertamina. Menurut Sudirman, pembubaran Petral hanyalah aksi korporasi biasa yang bertujuan menyehatkan proses pengadaan BBM impor. Petral akan jadi keputusan korporasi dan Bu Rini sangat berwenang memutuskan karena pemegang saham Pertamina kan kuasanya Menteri BUMN, ya. Jadi apa namanya keputusan apapun kita hormati, yang pasti sudah dikaji lah segala sesuatunya. Sejauh ini udah ada pembicaraan belum Pak dengan Bu Rini terkait dengan Petral ini? Tidak seluruh urusan korporasi dibicarakan dengan Menteri SDM dong. Ya, kan ada dampaknya gitu Pak. Pak. Saya kira yang akan dilakukan adalah bagaimana menyehatkan proses